Jack Ma, orang terkaya di Tiongkok, pemilik toko online Alibaba, kehilangan 1,4 miliar US dollar atau sekitar 16,8 triliun rupiah dalam sehari. Hal ini dikarenakan jatuhnya saham Alibaba. Alibaba merupakan perusahaan perdagangan online asal Tiongkok yang sahamnya turun di Bursa Wall Street pada Kamis 29 Januari 2015. Dan ternyata turunnya harga saham tersebut yang berakibat Ma kehilangan sejumlah nominal yang fantastis tidak berpengaruh banyak pada harta kekayaan Ma yang jumlahnya 26 miliar US dollar. Ma menjadi orang terkaya di China dan berada di posisi ke-23 jajaran miliarder dunia. Sebelum sukses seperti sekarang, pria ini ternyata pernah puluhan kali ditolak kerja oleh berbagai macam perusahaan.